pastinya bukan jutaan, tapi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Oke, Mama Rita. Aduh, deg-degan. Berapa item nih? Berapa item nih? Satu, draw. Backpack, mana backpack? Cepetan waktunya lihat ya. Cepetan waktunya lihat ya. Harganya berapa? 12 juta. 12 juta. Woi, man. 52 juta nih. Sekali lagi gantian. Ya, menit lagi. Nah, kita tahu diri dong. Ini kan giliran aku. Kamu enggak boleh gitu. Orang tua nurut. Ini aku. Ya udah, Mama di prank deh. Aku bahagia. Assalamualaikum sayang, hai guys. Assalamualaikum. Aku pulang, aku meskipun capek tapi hari ini aku semangat karena aku mau tagih janjinya Mama Rita. Karena aku kemarin udah di prank, dipermalukan. Dan sekarang aku mau samperin Mama Rita, mau ditraktir. Sebenarnya tadi aku udah makan, kayak aku udah siap-siap untuk pergi ke salah satu mall. Aku mau minta traktir Mama Rita yang mahal-mahal, boleh gak ya? Boleh. Mama Rita Sultan. Kenapa tidak? Why not? Kenapa kacang? Sayang, ayo cepetan bikin segini. Iya, ini aku makanya bikinnya di tumbler aja nih, kan? Seperti biasa. Drink bang-bang, kesukaanku. Nah, ini kan simple banget nih. Tinggal masukin drink bang-bangnya. Bikin dua langsung, kalau di tumbler biar lebih berasa coklatnya. Nah, idealnya kan satu sachet itu 150 ml. Nah, karena ini tumblernya gede, jadi aku pakainya dua sachet nih. Wow. Biar berasa coklatnya. Karena aku pakein air panas dulu ya. Pakai air panas supaya coklatnya nggak menggumpal. Terus masukin air dinginnya dulu. Terus tinggal masukin es batu deh. Masukin deh es batunya tuh. Nice. Emang ini paling praktis deh, bisa dimana aja kapan saja. Dingin. Sini aku minum dulu. Ya udah, jangan dihabisin dulu. Aku udah dihabisin. Jadi kita aja dulu buat nanti di jalan. Oke, guys. Tas aku di mana ya? Udah di bawah deh kayaknya. Yes, aku mau ditraktir sama Mama Rita. Aku mau minta yang mahal. Oke, guys. Sekarang giliran Raffi Ahmad ingin meminta kepada Mama Rita karena aku sudah di prank di depan jutaan masyarakat Indonesia. Sehingga aku malu sebenarnya, guys. Waktu itu aku sampai malu, banyak yang nge-DM aku, banyak yang nge-WA aku. Hahaha, emang enak diomelin mertua gitu katanya. Tapi itu meskipun hanya prank, tapi Mama Rita aku mau tagih bahwa aku mau minta dibelanjain. Oh iya, tapi kan kalau di biasa di channel kita tuh kalau misalnya habis di prank tuh dibelanjain. Iya. Karena sekarang aku habis di prank, aku minta dibelanjain sama Mama Rita, bukan di harga yang murah, aku mau minta dibelanjain di sini. Iya, betul banget, Gucci ya. Jadi pastinya bukan jutaan, tapi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Oke, Mama Rita, tunjukkan kesultanan Mama Rita. Tolong saya dibeliin ya, Ma. Pak, yang tadi mana yang di rumah? Yang buat Arabi. Mana? Minta traktir nggak yang jutaan? Harus puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Ring beng-beng, praktis banget biar segar terus. Cuma tinggal tambahin air, bisa dibikin di mana aja dan kapan aja. Seriku tuh luar biasa. Wah, I love you. Coklatnya tuh kerasa banget dari tegukan pertama sampai terakhir, guys. Drink bang-bang bikin buka puasa segar dan nikmat. Aduh. Mau udah nunggu di dalam, katanya udah gak sabar buat belanjain kamu. Oke, lihat dulu. Jutaan, puluhan juta. Gua mau minta puluhan juta hanya untuk Raffi Ahmad seorang. Kalau bisa 100 juta, ya oke. Karena kita tahu Mama Rita itu sultan. Bener, ini udah disambut sama Mbak Weda. Halo, Kakak Weda. Apa kabar? Mama Rita sudah ada. Kata-kata Mama mana ya? Mama di dalam. Wow. Udah dari tadi. Wow, bagus. Yes. Afi. Iya, Mama. Aduh, Mama Rita cantik sekali. Jangan banyak-banyak. Aduh, cantik sekali. Ini memang jangan baik banyak-banyak. Mah, kalau Rafi beli kan 10 menit. Gigi juga juga. Kalau di sini mah enggak 10 menit kali. Berapa ya kalau ini kan ketahuan kalau yang 2 menit jangan 2 menit kan harus cobain dulu. Ya 5 menit deh, 5 menit. Janganlah 10 menit. Semuanya 10 menit. Enggak bisa gitu dong, Mama. Ya, Mama. Ini kalau nanti harganya mahal tinggal jual ini satu.
Selesai. Iya enggak? Tapi tapi jangan banyak-banyak. Mah, 10 tapi gini juga boleh ya. Ya enggak, kamu kan enggak suami istri paket ya. Ya enggak dong. Pokoknya hari ini Mama Rita dan Nagita Slavina tunjukkan kesultanan kalian ya. Tunjukkan kesultanan kalian ya. Ya, Mama Rita yang baik. Nanti aku besok di-prank lagi, dimaki-maki lagi enggak apa-apa kok. Asal dibayarin lagi. Tapi please ya. Oke. Sebelah sini. 10 menit. Ah, deg-degan. Tunggu, aku ambil stopwatch dulu. Gigi boleh ngambil juga kan? Ya enggak, kamu berdua bayarin sama mama kali. Enggak. Orang yang keberan kita berdua gimana sih? Gigi mah kan ngikutin doang mama yang pengen. Ya enggak, tapi kan kamu juga aduh deg-degan. Berapa item nih? 3 2 1 go. Gratis. Cepetan. Dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. 1 go. Yang ini aja sayang. Yang itu. Enggak. Jangan yang itu. Suka-suka aku. Gigi, aku ngasih tahu dong Gigi. Aku ngasih tahu. Gigi, kamu biar habis sendiri dong. Kamu curang banget sih. Ngasih tahu ya. Ini udah bilangin aja. Gigi, ini ada tempat dua enggak? Gigi, ini. Kamu duduk. Ini 42. Enggak biasanya boleh. Ini 42. Enggak dong kalau enggak boleh sendiri. Coba yang mana yang mana? Mas. Topi kacamata. Cari tanggal lama. Aduh, panik. Cari agak lama ya. Kalau bisa 5 menit, Mas. Baju. Mas, kalian sepatin aja. Sepatu, celana. Iya, ini topi. Entar lu jangan bikin panik dong. Kenapa sih baru bikin? Enggak boleh biar dia sendiri. Itu bagus. Nih, M ada M. Ada sini sama topi. Sekalian sama. Kamu enggak bantuin atuh? Kurang banget sih. Kalau semuanya bantuin juga repot nanti. Tas. Ini. Aduh, mau lebaran nih, ya Allah. Topi aja 7 juta guys. 1 juta. Tasnya udah oke ya, Pak? Ada kalkulator enggak? Ini berapa sih? Itu tadi. Ini harganya 14 juta. Ini tadi sweater harganya 14 juta juga. Udah 30 juta. Tinggal. Ini berapa? Klasik, boleh? Ya, klasik aja. Berapa harganya? 3,3. 6 juta. Satu. Topi tadi udah, ini udah. Pas. Waktunya berapa lagi ya? Waktunya 8 menit lagi. Jangan mentang-mentang. Ini boleh deh. Bagus. Ya udah jangan yang itu, ini aja deh. Itu lebih bagus tuh. Ini lebih bagus. Ya, topinya ganti. Ganti yang ini aku aja. Boleh. Siap. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Tas. Ini boleh enggak sih ada bulu-bulunya gini? Ini boleh enggak sih? Jangan nanti bulunya basah. Oh, jangan ya? Yang mana lagi, Wena? Dilaci banyak di mana? Jangan di. Cepetan waktunya dilihat ya. Itu jumper. Itu. Polosnya. Ini polosnya ini bagus. Ini hitam nih. Oh iya. Ini. M. Ini M ada hitam. Hah, hitam atau hijau? Hijau. Hijau. Ini harganya berapa? 12 juta. Wah, ya boleh. Tapi. Wow. 12 juta. Wow. Ini boleh enggak sih? Kalau ini bagus sih. Coba pakai. Ini sama. Ini sweater bagus ini. Boleh enggak dijatahin Gigi? Enggak boleh lah. Enggak boleh. Gigi aja kemarin malah Lala aja enggak dijatah-jatahin. Ya, ini kan beda kali. Coba berapa ini? Ya kira-kira udah 60 kan. Pakai. 60,3. Ini. Ini buat sehari-hari tuh lucu tuh ini mau enggak? Jadi kamu enggak beli. Ya boleh deh itu. Ya wow. Ya ini boleh. Kamu jangan kemarin gitu dong. Ya kan? Abis. Jangan kemarin gitu dong. Bagusan yang kayak gini enggak tentu. Ini aja lebih enak. Ini ya. Itu bagus sih. Ini aja. Ini yang ada belakangnya gini sih lucu. Yang mahalan yang mana? Mahalan yang mana aja udah. Yang mahal aja yang kita ambil. Jangan milih yang mahal, yang penting suka dipakai. Sama ini. Tiap hari gue di prank enggak apa-apa deh. Ini?
cobain di sini aja, gue cobain di sini aja. Ribet, gue cobain di sono, waktunya habis. Eh, berapa menit lagi? Ini bagus ya, lihat, lihat. Sayang, hei. Itu bagus, aku tahu. Cakep ya? Lihat deh, mah. Ya pas, pas. Waduh, 17.995. Beneran? Ini. Cobain aja, ya. Cobain aja, cobain. Aku pengen ini. Satu boleh enggak? Enggak biar kayak artis. Kayak Conor McGregor. Rapper. Oh, rapper. Woi, man. Gitu. Gucci geng gitu. Enggak gitu-gitu amat. Tapi enggak cocok itu, Vi. Pakai bulu-bulu. Vi. Itu enggak cocok kali, Vi. Jangan ini, jangan kalau enggak cocok dipakai diambil. Punya sayang. Abi. Ini cocok kali ya? Enggak, keren. Sekali boleh lah. Bagus. Buat mahal. Enggak mahal sekali-sekali buat aku ke luar negeri itu ketemu. Gedean, enggak ada lagi ukurannya. Ada. 31.500. Nah, berapa? 31.500. Pijak aja doang. Ini atasannya doang. Ini berapa? Bawahnya. XL ini. Jangan XL. Ini 21 juta. Ada yang M enggak? Iya, M ya. Satu setel berapa? 50 juta mah. Satu setel. Berapa menit lagi sih waktunya? Sekali-sekali lah. 3,5. Gigi kan berdua, kita kepreknya berdua kali, Gigi. Sekali lagi, gantian. 3 menit lagi, iya, Mbak. Ayo, sini. 5 menit lagi. Ini kenapa sih dia yang ini? Hei! Koper. Kenapa kamu yang... Koper. Kan nggak pakai gajinya, nggak pakai koper sama tas, Vi. Sayang tuh, Bang. Enggak, Ma. Nah, ini deh. Waduh. Buat syuting. Buat ke Facebooker, ya enggak? Luar kota juga. Luar kota. Ini bagus ya? Bagus, tau. Udah lebih dari 100 satu Avi, gimana dong? Ini berapa ini? Lama, Bro. Itu aja tadi udah, bajunya aja udah berapa, Vi? Ya kan sekali-sekali, Ma. Ya enggak kali, kan duitnya banyakan kamu daripada Mama. Ya Allah, 52 juta nih. Kamu kira-kira dong sama mertua begitu sih. Sekali-sekali lah. 2,5 menit. Sekali ya, Bu ya. Tapi kalau ini emang worth it sih, bagus sih. Ini worth it. Ya udah ini satu aja. Ya udah satu. Makasih. Satu. Satu yang lain enggak usah. Ini jangan. Buat barang, buat barang. Iya benar. Mah kayaknya udah cukup ya. Meskipun masih ada berapa? 2,5 menit. Tuh, aku baik tuh 2 menit enggak aku belanja apa-apa lagi. 2 menit gigi ya. 2 menit gigi. 2 menit gigi ya, Mah? Gimana setuju enggak semuanya kalau gigi? Iya. Eh, kualat loh kamu, Mbak. Mbak, ini bulan puasa loh. Enggak dong, gigi enggak jadi begitu dong. Afi mana? Afi, ya gigi, enggak kan kamu di mana ya? Sultan Rita Amelia. Ya enggak. Rita Amelia Beta, Sultan dari segala Sultan. Baju. Aku kebetulan kemarin udah kesini, tinggal ngambil. Baju gue yang udah gue tekin, gue mau beli emang. Eh, kapan gue diprank lagi? Tapi minta rumah. Gigi, Mak, kapan prank aku lagi? Jangan minta belanja, minta rumah boleh gak? Gigi enggak? Gigi ya? Kamu enggak? Lu rapi mesti, bahkan 2 menit lagi. Udah dong, enggak? Enggak bisa dong, Gigi. Ya udah dong, Mak. Itu enggak bisa, enggak bisa. Wah, gokil. Usai. Gokil? Oke, udah waktunya deh. Ya, waktunya udah habis. Enggak sih, waktunya sebenarnya masih ada semenit, kurang dikit lagi. Udah, sayang, enggak boleh gitu dong. Enggak boleh. Enggak boleh, kalau kamu jatahnya rapi. Tuh, 1 menit. Enggak boleh, kamu mau enggak kalau kamu ngeprank yang lain, terus kamu yang waktunya satu lagi temannya yang minta. Ya enggak dong, kata mama dong yang bayar siapa? Lah, kita tahu diri. Ya enggak dong, kamu sudah belain. Tapi kan itu masih ada sisa waktunya, Raffi. Beda, kalau Raffi sendiri yang nyari enggak apa-apa. Ini kan yang diprank Raffi, kenapa harus Gigi? Tapi ya Raffi tadi yang nyari juga. Ya Raffi nyari buat Raffi, bukan buat Gigi. Oh, tapi itu bukannya Raffi memakai terus dikasih ke Gigi? Enggak bisa, masa Raffi pakai baju cewek begini? Enggak. Ya udah, terserah mama, kan mama yang bayar. Udah mulai sewot. Udah mulai sewot. Banyak kali. Mama sih bau. Oh, Mama, ya udah, sayang. Kamu dengerin Mama Rita dong. Apa? Hei, kamu enggak boleh itu sisa itu buat aku. Oke, Ma. Gigi, kamu enggak boleh ya? Lah udah dari tadi udah selesai, belum, udah habis. Belum, masih ada 15 detik. 15. Ya, oke, thank you. Ini namanya ngerampok. Bukan, sayang, kamu enggak usah. Ya udah, enggak. Nah, kita tahu diri dong. Ini kan giliran aku. Kamu enggak boleh gitu. Orang tua nurut. Ini aku. Ya udah, Mama diprank deh. Tapi kan sekarang belum ada uang. Nih, ini yang kali. Oke, dong. Siap dong. Ya Allah, kok enggak? Oh, wow, oke. Itu mana baju yang tadi kelap-kelip? Enggak usah, udah ini aja buat ini syuting. Ya udah deh. Sendalnya jadi dong, Aku bahagia. Sendal plastik.
udah jadi pasti. Dong, Pak Wenda, jadi dong. Sangat ya. Ya, punya toko juga mencari kesempatan. Ya ampun, jam lupa deh aku, Mama, ada jam. Abi, ini jam menitnya udah habis. Jamnya udah kosong nih, aku gak bawa jam. Buat teman-teman yang mau bully aku, silakan, gak apa-apa. Seperti Lala kemarin dibully, gak apa-apa. Aku rela sekali dibully sama ya, yang penting ikhlas ya. Mantu kok gitu amat ya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima. Harusnya kamu yang beliin Mama. Iya nanti, Ma, nanti ya. Tunggu kalau aku udah sekaya Mama ya. Oh, tapi ini mah kelewatan kamu tuh. Ini kan harganya gak murah. Ya Allah, bully aku. Aku mau dibully hari ini. Itu bukannya belain Mamanya. Makasih ya, Mama. Itu udah ikhlas loh. Sekali-kali ya, Pak. Gak apa-apa lah, guys. Ya. Kalau kartu Mama nggak bisa kebayar semua gimana? Ya, nggak mungkin. Kan ada kartu yang lain. Hitung dulu ya, coba hitung ya. Oke, dihitung ya. Mama kasih, aduh ya Allah. Sering-sering deh aku ke Tebet deh. Yes. Biar kapok. Emang enak. Gak mau dibayarin. Gue kan kemarin bagus kan itunya, sekarang gue harus lebih bagus lagi. Kejebak, biarin aja. Aku gak mau bayarin, biar dia bayar sendiri. Sumpet ya. Iya, biarin aja. Aku gak bawa tas, biarin aja. Gak bawa dompet. Dompetnya aku udah titipin sama si Lala tadi. Aku sendiri. Belum pernah aku ditraktir sebanyak ini, waduh. Wow. Hei, kalau mau bully aku gak apa-apa guys. Nanti aku giveaway, nggak mau nih yang ini jangan di giveaway, enak aja. Ini untuk yang part 2. Iya, diem ya. Nggak, aku bakal ke sana ya. Kenapa gitu ya? Eh, ini kita beneran nggak tahu. Jangan kasih tahu ya. Gila kamu. 5 kalinya nraktir Lala. Wow. Lebih-lebih. 8 kali, 8 kali lipat. Jangan lihat. 8 kali lipat, 9 kali lipat. Nraktir. Gila guys. Mahal nggak? Coba dikasih lihat kayak gitu. Tuh. Wow. 8 kali. Belum mahal. Belum mahal tuh kan. Oh lagi? Udah mah. Alhamdulillah kan waktunya udah habis. Aku mah tahu diri mah. Alhamdulillah. Langsung bayar. Bayar. Bayar lah. Langsung. Sultan Mamarita ini the real Sultan. Pembawa dompet. Jangan bercanda dong. Gak ada 200.000 boleh nggak? Tuh tempatnya 200.000, nggak ada. Tuh handphone mama mana ya? M-banking. Gak ada, handphonenya nggak ada. Lah terus gimana dong gua? Mau jangan malu-maluin dong. Ya kamu udah milih, ya udah. Ya terus ini yang bayar siapa? Sayang, kamu anaknya bayar dulu, wey. Ini jadi kan, Kak? Ya, jadi ini yang bayar. Jadi bayar kamu. Ready scan. Ready scan udah harus bayar. Anak! Ah, ini mah. Mama nggak bawa kartu. Gimana? Nggak bawa dompet aja, lupa 200. Kamu mana? Mau nih. Ah, kamu ini mah bener-bener. Tas Raffi. Tas Raffi dimana? Di sana ya? Tas Raffi. Ini mah yang bener dong. Ya, kamu bayar aja dulu sendiri. Berapa ini? Ini yang benar, mah. Ya habis gimana? Allah wabarakatuh. Mama enggak lupa, Mama enggak ingat. Kamu bayar sendiri. Lemes aku guys, sumpah guys. Astagfirullahaladzim. Mas cancel bisa di cancel enggak, Mas? Iya, enggak bisa. Input soalnya, Kak. Ambil, cuma ambil 2 aja, nah ini aja deh. Buat Mama. Enggak dong. Iya, buat Mama. Mas enggak bisa dia. Yang bisa buat cewek mana ya? Cancel. Iya, ini buat Mama juga. Buat cewek. Mama kan demen pakai gini-ginian tuh. Rapi amat gak bayar di Gucci. Waduh. Aduh. Kasihan malu kali. Mama malu. Bayar dulu aja. Mas, ini saya jujurnya ya. Ini kan udah akhir bulan. Ya. Ini saya nggak tahu nih. Ini yang pertama ini bisa atau enggak. Ini limitnya 50 juta ya. Ini limitnya 50 juta. Ini terakhir debit, nggak tahu ada sisa cash berapa. Kalau sampai kurang nih saya tinggalin KTP sama SIM ya. Hari saya hati amat ya. Dah. Puas. Amin dulu, Afi. Afi, mama ini ya. Ini minum dulu, terpingsan loh. Ya bener-bener. Jadi gue ini kerjain. Aduh, gue gak bisa napas, ya Allah, Allahu Akbar, Lala. Ini
8 kali lipatnya lah. Suntik 2 hari enggak sampai. Ini kalau gua ada penyakit asma gua bengek. Wow, berat enggak? Bukan berat masalah bawaannya. Berat bayarnya. Berat bebannya. Emang gak boleh kayaknya kita ngerjain orang tua guys, ini kualat kali ya. Emang pengalaman orang tua itu lebih banyak dari kita guys. Selamat ya. Ini gak boleh, gak mau ada yang bantuin ya. Oh iya lupa. Yaudah kamu bayar sendiri. Aku yang bayar ya. Iya. Oke guys. Hey guys, jangan lupa. Terima kasih guys. Terima kasih Gucci, I love you Gucci. I love you Mama Rita. Wow, wadidaw. Thank you so much. Bye everybody. Oh my God, oh my God.